teman-teman, kembali lagi bersama saya Bayu Akbar. Jadi seperti biasa di sini saya akan share ke kalian cara mendapatkan keping kupon kredit secara gratis. Nah, di sini kita nggak perlu UC ya teman-teman. Di sini kita bisa mendapatkan keping kupon kredit ini secara gratis. Nah, jadi di server ini kita bisa mendapatkan event ya, dan hadiahnya itu adalah keping kupon kredit. Jadi buat yang pengen tahu gimana caranya, silakan kalian simak video ini sampai habis karena saya akan ngasih tahu VPN dan juga server apa yang saya gunakan. Tentunya cara ini kita memerlukan bantuan aplikasi ya teman-teman. Di sini kita memerlukan bantuan aplikasi VPN. Oke, sebelum lanjut ke video, seperti biasa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan kalian klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Karena saya akan upload video setiap harinya tentang PUBG Mobile dan juga Free Fire. Oke, langsung aja kita mulai videonya. A few moments later. Oke, teman-teman, di sini langsung aja kalian buka aplikasi VPN. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Melon VPN. Oke, di sini kita buka. Selanjutnya di sini silakan kalian cari server Prancis atau server Rusia. Kalian bisa pilih antara dua ini, Prancis atau Rusia. Oke, di sini saya akan memilih server Prancis. Selanjutnya di sini silakan kalian buka aplikasi PUBG Mobile-nya. A few moments later. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG Mobile dan telah terkoneksi di server Rusia atau server Prancis. Oke, di sini silakan kalian klik bagian event. Selanjutnya di sini ada event baru yang teman-teman, di sini di server Prancis ini kita bisa menemukan event hadiah login streak musim panas. Nah, di sini kita cuman login yang teman-teman, di sini kita cuman login selama 7 hari atau seminggu kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini. Selama periode event, login selama total 7 hari untuk mengumpulkan hadiahnya. Jadi di sini kita cukup login ya teman-teman untuk mengumpulkan hadiah ini. Oke, di hari pertama kita bisa mendapatkan kartu misi Royal Pass. Di hari kedua kita mendapatkan 2 keping kupon premium. Hari ketiga kita mendapatkan kartu misi Royal Pass lagi. Di hari keempat kita mendapatkan keping kupon premium. Di hari kelima kita mendapatkan kartu misi Royal Pass. Di hari keenam kita mendapatkan keping kupon premium lagi. Di hari ketujuh kita mendapatkan kartu misi Royal Pass. Jadi di sini kita adanya lumayan bagus ya teman-teman, karena di sini kita bisa mendapatkan 9 keping kupon premium atau 1 kupon premium. Hadiahnya menarik banget ya teman-teman, jadi kalian harus coba event ini. Oke, di hari pertama saya akan claim dulu hadiahnya. Oke, di sini saya mendapatkan kartu misi Royal Pass. Oke teman-teman, itulah dia caranya. Jadi kalian wajib ya agar bisa mendapatkan hadiah ini, karena hadiahnya ini lumayan menarik. Sayang banget kalau kalian tinggalin. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video ini agar channel ini bisa berkembang dan saya tambah semangat upload videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.